Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak share tentang apa itu counseling. Okey, tipulah kalau korang semua tak pernah dengar apa counseling ni kan. Melainkan korang macam sama-sama pasal counseling ni. Okey, so hari ini saya akan share apa itu counseling. Alright. Counseling ni merupakan proses interaksi antara dua pihak iaitu counselor dan juga klien. Okey, biasanya klien ni boleh jadi seorang atau dua dan selebihnya. Kalau yang seorang, kita akan panggil sebagai kaunseling individu. Kalau tiga dan seterusnya, ialah kaunseling kelompok. Okey, kaunseling individu. Biasanya, seseorang tu akan share tentang apa yang dia rasa benda tu macam peribadi untuk dia. Yang dia rasa dia nak share tapi dia tak nak orang ramai tahu. So, cukuplah dia jumpa dengan kaunselor dan dia luahkan perasaan itu kepada kaunselor. Okey, kat situ kaunselor akan bantulah macam mana seterusnya. Alright, kalau kaunseling kelompok, kat sini kita akan bincangkan satu isu dalam satu grup macam itu. Okey lah, satu grup tu adalah dalam 7 orang mungkin paling sikit. Okey, mungkin ada dalam 4, 5, 6 orang macam itu dalam satu grup. Okey, kemudian dia akan bincangkan satu isu. So kat situ, semua ahli akan diminta untuk memberikan pendapat dan juga pandangan mereka tentang isu tersebut yang positif dan juga yang negatif. So kat sini, mana yang positif kita ambil, mana yang negatif kita perbaiki. Okey. Tentang salah tanggap terhadap kaunseling. Okey. Kaunseling ni bukan untuk orang gila. Kaunseling bukan untuk orang jahat. Okey. Kaunseling boleh untuk semua orang. Orang yang tak gila, orang yang baik, orang yang semua orang lah. Semua orang boleh pergi kaunseling. Okey. Okey. Kalau orang mesti kalau macam orang yang normal pergi kaunseling kan. Okey. Sebenarnya diorang boleh je minta macam pendapat, idea kan untuk daripada kaunselor tu. Contoh dia nak masuk sambung belajar dekat universiti. Tapi dia tak tahu dia nak mohon kos apa, dia nak masuk juga mana. Okey. So kat situ dia boleh jumpa kaunselor dia. Jumpa kaunselor dia akan tanya macam mana dan kaunselor akan terangkan kalau belajar kat sini macam ni, kalau belajar kat sini macam ni, kos ambil kos ni belajar macam ni. Okey, so kat situ dia akan dapat celik akal. Okey. Tentang etika kerahsiaan, korang tak payah risau sebab kaunselor ni terikat dengan etika kerahsiaan. Okey, melainkan tiga perkara yang melibatkan keselamatan korang, yang melanggar undang-undang dan juga yang membahayakan orang lain. Okey, so korang semua dah tahu kan apa itu kaunseling. So jangan takut tau nak jumpa kaunselor. Kita orang ataupun kaunselor sedia membantu anda semua. Okey, stay tuned, don't forget to subscribe.